on the line. Nama pemain timnas putri U19 Indonesia Claudia Suneman mulai meroket berkat penampilan apiknya dalam ajang Piala AFF U19 Putri 2023. Ia menjadi andalan pelatih Rudi Eka Priambada di lini depan Garuda Pertiwi. Meski gagal mempersembahkan trofi untuk Indonesia, Claudia tetap didomatkan sebagai pemain terbaik. Pemain berdarah campuran Jerman Indonesia itu juga menyabet gelar top skor dengan 5 gol. Walaupun baru saja gagal membawa Garuda Pertiwi menempati tiga besar, setelah di laga terakhirnya gagal menang melawan Myanmar. Meskipun begitu, kehadiran sosok Claudia Suneman setidaknya dapat memupuk harapan bagi sepak bola putri Indonesia di masa depan. Claudia Suneman jadi salah satu pemain yang bersinar di Piala AFF Wanita U19. Dia telah menorehkan 5 gol, terpimpin daftar pencetak gol terbanyak untuk sementara. Tetapi tentu aksi dari Claudia ini mengingatkan kita dengan kapten timnas Indonesia putri saat ini Zahra Musdalifah. Memiliki posisi yang sama sebagai penyerang utama, kemampuan Zahra dan Claudia sangatlah luar biasa saat mengolah bola. Insting mencetak gol keduanya juga tak bisa diragukan lagi. Rekan setim yang akan mengharumkan nama timnas Indonesia di turnamen sepak bola putri dunia. To the right sort of area, here's the header and here is the first goal. It's exactly what Indonesia wanted. Well, it's a remarkable statistic, you know, buddy. Nah, gimana nih? Aksi dari Zahra dan Claudia. Menurutmu siapa nih yang jadi favorit kamu di timnas putri? Komen ya pendapat kamu di kolom komentar. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.